Hai semuanya, kenalin nama aku Prithvi dan aku udah jadi Karats dari tahun 2017. 4 tahun lalu, I met Seventeen for the first time di konser mereka yang Ideal Cut dan alhamdulillah juga dapat front row. Lanjut lagi 2019, nonton Ode to You tapi sayangnya nggak dapat front row. Mulai dari situ ada pemikiran kalau ada rezekinya, insya Allah tiap tahun bisa ketemu sama Seventeen. Cuman sayangnya ada virus corona dan kita terpaksa untuk nonton konser dari rumah. Tapi alhamdulillah sekarang kondisi udah membaik dan ini adalah ceritaku menonton Seventeen di Bangkok. Sekarang mau packing buat freebies ada dalam kotak ini. Sebenarnya udah masukin sih, cuman ada yang pengen ditambahin lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi ada 13 pieces, satu paket gitu. Main eventnya, main freebiesnya itu sih batch going 17 pas di Gosei School ya kalau nggak salah. Terus nanti ada stiker per member gitu, jadi 13 doang. Dan ada notes-nya, cuman nih awalnya pengen bahasa Thailand semua kan, tapi kayak nggak terbiasa kan, agak susah. Jadinya campur-campur ada bahasa Inggris juga. Tanya. Kita di hotelnya, tapi ini bukan di kamarnya. Ini kita lagi ngeper di lounge-nya. Lounge. Cerita kita mau nuker tiket dan kita mau naik Gojek karena udah capek ya jalannya. Yes. Lebih baik kita naik Gojek, Grab Bike salah. Oke, okay. See you kalau mau nonton. Oh my god! Look at my feet! Good! Very nice! Good? Yeah, it's good! Thank you! Yeah! This is it! This is it! Hi! Bye! Kita lagi di Siam One Square. Iya, pokoknya di sini bener ya, kita putar dulu kamera ini. Lihat, ada orang main banteng. Seru abis. Abis itu ada orang main basket. Kita mau liatin sih ada siapa aja di situ, walaupun kita nggak kenal ada siapa aja. Terus ya pokoknya gini lah tempatnya, bagus sih ya. Dan untuk malah pohon naik tempat. Mana? Ini tempatnya serbaguna gitu ya, bisa main cartwheel, monowheel. Terus kayak bisa basking juga sebenarnya di sini, kayak di depan ada orang lagi basking. Kayak jam 4 ya, konsernya jam 7 dan kita masih di Siam Paragon. Iya, udah open gate dan rasanya tuh sekarang kayak kita sebenarnya mau nonton konser apa enggak sih.
guys, aku udah nyampe bikin vlog. Jadi aku udah nyampe di venue-nya. Terus ini lagi ngantri toilet, tapi ya pokoknya ini rame di depan, rame di situ juga. Ngantri ya. Masuk. Belum masuk. Ini kayak udah lantai 2-nya gitu. Ntar kita bakal jalan ke ujung sana untuk ke hall-nya. Terus ini mau ngantri apa? Check security check. Terus ya gitu deh, bener ya guys, aku mau security check dulu. Sekarang kita mau kan ke security checknya entrance nih. Tapi kita disuruh kayak muter dulu agak jauh. Lalu panjang. Pokoknya panjang banget. Ini kayak ini di orang udah pada muter ya, kita harus masih kita baru memutar. Ntar kita tunjukin sepanjang apa, oke? Okay? Udah agak di tengah, tapi kita masih harus sampai situ dan yang belakang juga udah sampai situ. Jadi agak panjang antrian ini. Kita udah selesai melewati security check dan kita lagi banget sat ya. Enggak ada di cek. Sat. Pokoknya langsung masuk deh. Jadi masuk dulu ya sebentar, oke, okay? Karena harus dicek tiketnya ada di handphone. Jadi tuh taksinya kayak overcharge us, kayak padahal kayak dari tadi aja kalau pas berangkat itu ke sini total udah sama tol naik Grab Car tuh 500 baht gitu, 500-an. Terus tadi kita mau naik BTS ceritanya, kayak MRT-nya sini. Tapi tuh jatuhnya setengah jalan ya, dan ada taksi yang nge-charge-nya 1000 baht. Crazy. Tapi ya namanya juga pada nyari rezeki ya, semangat. Banget gak lapar, gak banget sih, cuman harus makan aja kayaknya. Just sit on several. Ini udah di daerah hotel lagi, jadi kayak udah tinggal tidur juga sebenarnya. Ya udah segitu aja kali vlognya ya. Nggak sih, bingung mau ngapain lagi soalnya the day's almost over. My boys are gone. My money also gone. But I gain. Oh my god, jatuh ke kubangan air. I cannot. Anyway, I gained new memory.